Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pelayat, para pentaziah, rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Prosesi pemulasaran jenazah untuk almarhumah Ibu Roskita Budi Fatah binti Dadang Iskandar telah usai kita selenggarakan pada siang hari ini, telah dimakamkan di TPU Curug-Curug Bawah Blok AA2 Blok 69 ini. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah ucapan terima kasih kami kepada semua pihak yang telah membantu dalam rangka pelaksanaan pemulasaran jenazah untuk almarhumah Ibu Roskita atau Inin Ibit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dan pahala untuk Bapak Ibu semua yang berkenan hingga sampai ke pemakaman ini. Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah mohon doanya agar kiranya Allah Subhanahu wa taala meluangkan kuburnya, melapangkan kuburnya, meluaskan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi taman dari taman surga untuk Inin
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita semua bersama-sama almarhumah di jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di beberapa ayat yang salah satunya ada di dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tidak ada manusia yang hidup abadi. Manusia sudah ditentukan jodoh, rezeki dan ajal ketika kita semua berada di dalam kandungan ibunda kita di alam rahim namanya, di usia 120 tahun atau 4 bulan 10 hari. Di situ kita telah ditetapkan. Maka kapan dan di mana itu sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjemput kematian. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada datang kematian, berikan kematian itu sebagai hiburan, sebagai pelajaran. Karena pada hakikatnya kita semua hanya menunggu giliran. Kita tidak akan tahu hari ini dipanggil oleh Allah. Mungkin selepas memakamkan Nim, kita menyusul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah selalu mengatakan, berbekalah dengan takwa, selalulah untuk beriman dan beramal soleh. Karena hanya itu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, insyaallah ini sudah tenang di sana, sudah tidak merasakan sakit lagi. Dan mari sebelum kita meninggalkan Nim di alam barzakh ini, karena semua manusia sekarang belum ada yang di surga, semua masih berada di alam barzakh, alam penantian, alam transit antara dunia dan akhirat. Maka berapa lama manusia di barzakh yang kita sebut alam kubur ini, selama sampai datangnya hari kiamat. Maka kalau besok kiamat, berarti Nim di alam barzakh hanya satu malam. Tapi kalau masih 10.000 tahun lagi dan sebagainya, ya selama itu orang-orang yang di alam barzakh menunggu datangnya kiamat, menunggu hari kebangkitan, itu sampai selama itu. Maka orang-orang yang sedang di barzakh sangat merindukan, sangat menantikan untaian doa-doa dari anak-anaknya yang soleh, untaian doa-doa dari orang-orang yang mencintainya, karena tidak ada satupun yang dibutuhkan mereka di sana kecuali doa dan doa. Maka sebelum kita meninggalkan Nim, mari kita sama-sama kembali bermunajat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyul karimul haqqi wa khuluqil adim taha sayyiduna muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma li walana wa li ummahatina wa li abaina wa li sayyidi sayyidina wa ustadi wa ustadina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan min ahli al kubur wa khususan al marhumah min اللهم اغفر لها وارحمها وعافه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها لها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita amin. Allahu ya Rahman ya Rahim ya Nakir al-Sailin Allahumma bi-Fatiha Asmi al-Fatiha wa bi-Barakati surati al-Fatiha Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشوعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا خصوصا لي ولنا ولها المرحومة تسبيتا دودي فتح بنتي دادم اسكندر يا أرحم الراحمين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها وواسع مدخلها وادخلنا الجنة مثواها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أنزل في قبورها نورا ورحمة ونعمة إلى يوم القيامة نورا ورحمة ونعمة إلى يوم القيامة اللهم اجعل قبرها قبور سيدنا ابن بطوطه اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها قبرة من كفار النيران برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا الله padamu kami menyembah ya Allah padamu kami mohon pertolonganmu ya Allah Allahumma ya Allah ampunkan segala dosa dan kekhilafan kami Allah ampunkan segala kekurangan-kekurangan kami Allah ampunkan jika kami dalam beribadah dalam beramal tidak sepenuhnya sesuai dengan tuntunanmu ya Allah belum sempurna sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah, terimalah amal ibadah min itib ya Allah, terimalah amal ibadahnya ya Allah, jadikan amal ibadahnya menjadi amal yang menemaninya sampai datangnya hari kiamat ya Allah. Ya Allah, ampunkan segala dosa dan kehilafan ya Allah, baik disengaja maupun tidak disengaja ya Allah, ampunkan segala kedoisannya ya Allah, kelemahannya ya Allah, rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya Allah jadikan kuburnya ya Allah taman dari taman syurga untuknya ya Allah jadikan kuburnya ya Allah menjadi taman dari taman syurga untuknya ya Allah Allahumma ya Allah kumpulkan kami kelak ya Allah di jannah surgamu bersama-sama dengan ini ya Allah di dalam jannahmu ya Rabbana Rabbana berikan kami kesabaran ya Allah berikan kami ketabahan ya Allah atas ujian yang telah Engkau timpakan kepada kami ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar adzabat dunya adzabal kubur adzabal mahsyar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal Allah semoga Allah mengijabah mengkabul menerima doa-doa kita semua amin amin ya rabbal alamin sekali lagi kami